perempuan ini. Kemudian Alisa pun menjelaskan tentang apa yang terjadi pada mereka sebelumnya, dan dia pun menceritakan kalau Alia hanyalah seorang joki kuda. Joki kuda dari Bromo. Tetapi kalian bisa lihat ya, nampaknya Alia nggak takut ya, dia tetap tegas dan dia mengatakan iya kalau memang dirinya adalah seorang joki kuda. Kurang ajar. Dan tentu saja Alisa tuh kaget banget ya dengan apa yang dikatakan oleh Alia. Ternyata Alia begitu berani. Bahkan Alia berani berkata-kata dengan begitu keras. Menggantikan posisi kamu di Jakarta. Kemudian Alia pun akhirnya membongkar semua yang dilakukan oleh Alisa kalau Alisa memintanya untuk menggantikan posisi Alisa di Jakarta. Kemudian dengan penuh keberanian dan tanpa rasa takut, di sini Alia pun berdiri berhadapan dengan Alisa. Dan ini adalah waktu yang tepat bagi Alia untuk mengungkap semuanya. Dan pastinya di sini Alisa pun jadi keder yang ngeliatin Alia yang ternyata begitu badasnya. Ternyata Alia berani, bahkan terlihat dia menantang dirinya. Kamu yang dengerin aku, Alisa. Kemudian Alia pun meminta Alisa untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Ya tentu saja Alisa pun semakin terpojok ya, dia malah justru semakin kalah. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana orang-orang yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Ya, suasana begitu tegang mendengar pembicaraan antara Alia dan juga Alisa. Gak bisa mas menahan ini. Dan Alia pun gak sanggup lagi menahan semua rahasia ini dan akhirnya dia pun mengungkapkannya kepada Mario. Dia pun akhirnya menceritakan semuanya. Ini beban buat aku. Kemudian Alia pun menceritakan bagaimana dirinya bisa berada di tempat ini. Dia menceritakan bagaimana Alisa yang dulu memintanya bertukar tempat. Kemudian dia juga menceritakan tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Alisa. Kemudian di sini terlihat ya Mario yang begitu kaget ketika mendengar kata-kata Alia. Dan pokoknya seru banget ya dan begitu sangat menegangkan. Apapun keputusan. Kemudian setelah membuka jati dirinya kepada Mario dan membuka kedok dari Alisa, dia pun akhirnya menyerahkan semua keputusan kepada Mario. Apakah Mario akan tetap mau menikahinya, menjadikan dia istri Mario atau bagaimana? Tetapi tentu saja kita semuanya seneng banget ya, di sini Mario tuh nggak membela Alisa, tetapi melainkan dia membela Alia. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 hari ini. Dan kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.